Halo, ketemu lagi di My Vacation Channel. Kali ini aku mau unboxing strap yang aku beli di Coach Outlet. Jadi ini strapnya. Coatnya, sandalnya, dan ini aku dapat car instruction dan price tag-nya. Jadi aku buka dulu ya. Jadi ini dia strapnya. Ini adalah novelty strap. Kita lihat ya. Style number-nya warnanya beach wood. SIG itu apa ya? Signature, maybe. Sesuatu strap. Aku nggak tahu ini apa nih maksudnya. Jadi ini warnanya beach wood. Dia ada apa ya? Ini bunganya ya. Bunganya ada warna, entahlah ini warna apa ya. Kurang tahu aku warna apa. Ini beach wood, terus ada goldnya. Ini sebenarnya ini bukan hitam, kayak oxblood, tapi apa ya, lebih gelap. Jadi kayaknya bukan oxblood. Dan ini terus ya, bunga-bunga, terus bisa di adjust. Belakangnya oxblood. Ini warnanya oxblood. Oh, ini ada keterangannya mungkin ya. Sama aja. Gak tahu ini apa kepanjangannya. Intinya adalah strap. Kenapa aku beli ini? Karena aku lagi butuh. Ini kan novelty strap ya. Ini panjang. Panjang karena aku butuh strap panjang untuk patchku. Oke, ini patchnya. Nah, aku baru sadar nih, ternyata ini bunga-bunganya ini sama novelty strapnya, hanya ini versi kecilnya gitu. Untuk warnanya dia mirip. Oh, tidak ada yang mirip ternyata. Yang ini kali ya. Ya, ini mirip nih dengan ini. Dia versi kecilnya. Tapi matching gitu dengan warna-warna ini. Jadi berhubung juga belakangnya ini kan oxblood ya, dan ini juga warnanya oxblood. Jadi aku pikir kayaknya matching. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat lagi, ini warnanya gold. Maksudnya kalau dilihat lagi, novelty strapnya tadinya mau cari yang warna yang polos ya, jadi ya bisa masuk di mana aja gitu. Tapi berhubung yang sell cuman yang ini, maksudnya yang aku suka, jadilah ini. Iya, kita lihat belakangnya sama warna oxblood. Tapi oxbloodnya agak beda ya. Atau mungkin ini karena ini oxbloodnya Nandu 41 kali ya. Atau memang ini bukan oxblood. Kan ini sepertinya oxblood. Coba aku lihat. Sebentar ya, aku punya. Ini popovernya. Ternyata berbeda warnanya. Coba lagi, coba aku cari dulu tas gue yang lain. Nah, ini tas dinky tiros. Ini ada juga. Mungkin ya memang oxblood yang 1941 sama yang bukan memang berbeda kali ya. Atau memang ini bukan oxblood. Jadi ini, coba kita lihat. Setelah aku pikir-pikir, kenapa kelihatannya jadi kayak keramaian ya? Ini ya. Karena strapnya si peach ini pendek sekali, nggak bisa buat cross body. Makanya aku cari yang, cari lagi novelty strap yang kira-kira cocok.
Dan ternyata bagaimana menurut kalian? Cocok gak nih? Kayaknya keramaian ya, karena dia ini kan udah ada apa ini? Reverse. Udah ada reverse di sini. Terus ini ada bunga-bunga. Jadinya rame banget. Tadinya aku pikir ini bisa masuk ke yang lain-lain juga. Aku coba dengan tas yang lain ya. Tadinya aku pikir bisa masuk ke roku yang warna hitam ini, karena strapnya itu kan cuman bisa kayak buat shoulder bag, yang bisa crossbody. Jadi aku pikir bisa masuk juga nih ke sini. Tapi kayaknya sama dia, jadinya rame juga. Lihat deh. Nah, ini kayaknya keramaian. Kalau aku pakai di sini, mungkin karena warnanya beachwood ya. Dan ada bunga-bunga ini. Ada bunga-bunga ini. Lagi-lagi ini ada rivets ya. Jadi kayaknya too much. Terlalu rame. Kayaknya justru ini aku jadi bingung. Ini mau masukin mau pakai novelty strap ini buat yang mana? Karena banyak yang gak masuk ini. Tujuan utamanya sih memang buat patch ya. Tapi ternyata gak cocok juga. Aku mau coba lagi misalnya. Pullover. Gak matching ya. Atau mungkin dinky. Dinky ini sepertinya sudah terlalu rame. Jadi kalau pakai strapnya yang banyak bunga begini juga gak cocok. Terlalu rame. Jadi kayaknya karena ini ada bunga-bunganya, cocoknya untuk tas yang memang polosan gitu. Dan mungkin memang kalau misalkan dinky, patch. Jadi patch itu kalau nggak salah ada yang patch color black, ada yang warnanya beachwood. Jadi dia warnanya di sini ini beachwood semua, terus di sebelah sininya tuh warna putih sampai bawah gitu. Yang itu warna putih. Mungkin bakalan cocok banget pakai novelty strap yang ini. Tapi berhubung enggak. Berhubung aku punyanya ini. Ini strapnya jadi menonjol banget. I don't know, mungkin aku bakalan jual lagi nih. Karena ternyata banyak gak cocoknya dengan tas-tas yang aku punya. Dan aku juga belum ada keinginan untuk mencari tas coach yang warnanya beachwood. Karena dia warnanya terlalu terang ya. Jadi kayak kalau misalkan kotor tuh kelihatan. Tapi ya gak tahu juga sih, kalau memang ada tas coach warna beachwood dan aku suka, bisa jadi aku beli. Tapi kayaknya untuk strap ini, berhubung banyak sekali yang gak kurang nyambung, kemungkinan besar bakal aku jual lagi. Dan aku mungkin akan cari novelty strap lain yang kira-kira bisa masuk ke beberapa tas yang sudah aku punya. Oke, itu yang mau aku share. Sepertinya unboxing kali ini lumayan gagal. Jadi ya kita lihat nanti. Sampai jumpa lagi. Bye.